Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman sama Mae, channel Mae ya, Kardi Montier gitu ya. Selamat siang, ini sudah siang ya teman ya, tapi cuacanya mendung ya, mendung. Ini turun hujan nih ya, turun hujan ya. Tapi Mak tidak menyerah, masih semangat gitu ya, karena Mae itu butuh subscribe ya, pastinya itu ya. Apa kabar teman-teman semua, tentunya baik-baik ya, sehat selalu, dalam keadaan sehat, diberi umur panjang ya, banyak rezeki, kalal, berkah dan manfaat untuk keluarga gitu ya teman-teman. Ya, alhamdulillah sekali saya juga diberi kesehatan, bisa membolang ya. Bisa membolang setiap hari ya. Soalnya ya Mae kan itu kontennya intip-intip ya, teman ya. Mae itu kontennya intip-intip, jadi ya mudah-mudahan teman-teman itu tidak bosan-bosannya mengikuti channel Mae ya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih gitu ya. Tapi ngomong-ngomong begini ya teman ya, saya mau membahas soal komentar teman-teman semua ya. Selainnya ya sudah saya balasi. Tapi masalahnya saya ya, masalah bambu yang suruh Mak ngambil itu pasti tidak mungkin saya, Mak itu mengambil ya. Mak itu mengambil soalnya jenis bambu kuning, entah bambu hijau, itu pasti ada kodamnya ya. Kodamnya masing-masing, jenisnya bambu kodamnya itu masing-masing ya. Jadi saya kalau misalnya mengambil itu pasti ada resikonya gitu ya teman ya, pasti ada resikonya. Jadi Emak tidak mau mengambil resiko seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman bisa memahami istilahnya ya begitu. Saya hanya intip-intip, hanya memperlihatkan. Soalnya tidak mudah teman, tidak mudah mengambil bambu. Terus apa itu? Jadi itu ada resikonya. Resikonya itu ya besar sekali. Seperti kemarin itu kameramen saya itu kena matanya. Waktu itu saya memperlihatkan, tahu-taunya kena matanya. Jadi tidak saya siarkan, soalnya kan ya resikonya itu begitu. Memang saya resikonya itu pasti ada gitu ya, resikonya itu pasti ada. Tapi ya sekali lagi, konten saya hanya intip-intip ya. Tidak mengambil, tidak memotong. Seperti teman-teman lihat video-video saya yang terdahulu, pernah itu memotong, padahal itu yang punya bambu sendiri itu memotong, keluar darah ya, masal mau dipotong keluar darah waktu itu ya teman ya, waktu itu keluar darah, itu anaknya aja sakit-sakitan. Itu padahal yang punya bambu, itu padahal yang punya bambu gitu. Jadi ya istilahnya ya, saya berani sih berani, tapi tanggungannya itu besar sekali, berat gitu ya teman ya. Ayo ikuti di bambu hijau ya teman ya. Ini bekasnya kan ditebang ya, bekas ditebang semua ini.
ayo lanjut ya teman ya, ayo ini lanjut lucin tempatnya tuh, lucin ya, tapi hujan ya itu ya teman ya. Ini bambu hijau ya, tuh di tengahnya kerunan itu ada lenggak-lenggoknya ya, jauh sekali, sulit ya saya jangkau, jadi saya perlihatkan dari jauhan ya. Ya, ini bekasnya juga bekas ditebang semua ya teman ya. Ini juga bagus ya, ruasnya itu memanjang ya, bagus sekali ya. Itu yang di tengah itu bambunya ada lengkak-lengkok ya, lengkak-lengkok ya. Terus lalu ini ya teman ya, ya saya kan jauh ini ya, jadi kameranya itu nggak bisa mendekat ya. Ini tuh bagus sekali ya teman ya, bagus antara bawah sama atas itu hampir ya, hampir pas gitu, lurus gitu, bagus itu rantingnya. Terus ini juga ya, bagus sekali. Ayo lanjut, tinta intip-intip ya. Terus ini bekas ditebang ya teman ya. Ini sebelahnya ini ya, ruasnya itu ya, bagus ya teman ya. Ini menyamping ya, ada ruasnya, ini juga. Terus lalu ini ruasnya ya. Ini padahal itu ranting, bisa bagus sekali. Terus, nah ternyata ya teman ya, ya ini bawahnya itu merebung ya, ada bungnya, tapi atasnya ada keunikannya ini, ada bagus sekali ya. Ini saya deteksi ternyata ya, ternyata itu ini saya pegang, wah hanya hangat ya, hangat ya, hangat sekali ya, ini hangat ya, ini bagus ya. Ini saya deteksi sama koin saya. Ya, itu tadi ya teman ya, intip-intip saya bambu hijau itu hasilnya saya perlihatkan, kenapa kok enggak diambil gitu. Ternyata ya, ternyata tidak diambil gitu ya. Jadi kalau ada kata saya yang salah, saya mohon maaf gitu ya. Saya manusia biasa ya, banyak kesalahan, banyak kekhilafan, saya cuman